khawatir ketika ada remaja yang baru dia hijrah nih. Kalau menurut saya, pribadi saya ini, dari segi positifnya, dari orang yang tidak mengenal istri-istri Rasulullah kan ada banyak. Ada yang pertama kan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian ada lagi Sa'udah, ada lagi Siti Hafsah, ada lagi Siti Aisyah, oh banyak. Nah, jadi dengan ada lagu ini menceritakan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin adalah salah satu istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lirik-lirik yang ada di dalam lagu yang menceritakan fisikly bisa diganti ke dalam sifat yang lebih umum. Karena Siti Aisyah adalah seorang istri Rasulullah yang mana paling banyak meriwayatkan hadis, apalagi sunnah Nabi SAW yang ada di dalam rumah. Seperti halnya bagaimana bangunnya Rasulullah dari tidur, bagaimana ketika persiapan Rasulullah ingin tidur, bagaimana Rasulullah ketika sholat malam di rumah, itu semua kan yang bisa melihat istrinya Rasulullah. Itu semua kan yang bisa melihat adalah orang rumahnya Rasulullah SAW. Seperti contohnya mandi janabahnya Rasulullah, bagaimana kita bisa mengetahuinya kecuali istrinya yang melihat. Tatkala Rasulullah keluar dari rumahnya, mungkin banyak para sahabat. Rasulullah perang, oh banyak. Siti Aisyah mungkin tidak mengetahui detail kalau mengenai bagaimana perangnya, banyak dari sahabat-sahabat yang lain. Bahkan ada salah seorang sahabat yang mana dia masuk ke dalam Islam boleh dikatakan tertinggal 3 tahun sebelum Rasulullah meninggal dunia. Namanya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi memiliki daripada kecerdasan yang sangat luar biasa, dapat meriwayatkan hadis yang sangat banyak. Tapi itu dalam lingkup di luar daripada rumahnya Rasulullah. Ketika di rumah tangga, maka Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin ini yang sangat banyak meriwayatkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nah, sifat-sifatnya ini yang harus kita masukkan ke dalam lagu-lagu tersebut. Jika kita ini ingin mengingat daripada keluarganya Rasulullah, orang-orang yang terpenting dalam kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau menurut saya, tanggapannya begini. Ada anak-anak muda yang mungkin memang kalau dalam hal ketika fisikly istri Rasulullah tidak boleh sembarangan diumbar seperti itu diceritakan kepada publik, mungkin remaja-remaja yang sudah memperdalam ilmu agama mereka tahu. Tapi ini khawatir ketika ada remaja yang baru dia hijrah nih, dia belum mumpuni dalam hal bidang agama, dia mendengar lagu tersebut, ya kan? Maka di situ akibatnya akan sangat fatal. Gitu, tidak sembarangan daripada lagu tersebut bisa diceritakan bagaimana fisik istrinya Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin.